Assalamualaikum Sobat Health, this is One Minute. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai tentang definisi dan jenis-jenis anemia. Definisi anemia. Anemia adalah kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah, yaitu sel darah yang berfungsi mengantar oksigen ke seluruh organ tubuh. Kekurangan suplai oksigen dapat mengganggu fungsi organ tubuh. Apa saja jenis-jenis anemia? Yang pertama, anemia defisiensi zat besi. Anemia defisiensi besi adalah jenis anemia akibat kurangnya kadar zat besi dalam darah. Tanpa zat besi yang cukup, tubuh tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin untuk mengalirkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua, anemia defisiensi vitamin. Anemia jenis ini terjadi ketika tubuh kekurangan asupan vitamin yang berperan penting dalam pembentukan sel darah merah sehat. Beberapa vitamin tersebut adalah vitamin B12, B9 atau folat, dan vitamin C. Yang ketiga, anemia aplastik. Anemia aplastik adalah kondisi saat tubuh Anda berhenti memproduksi cukup sel darah merah sehat yang baru. Inilah adalah kondisi yang cukup serius, tapi jarang terjadi. Yang keempat, anemia sel sabit. Anemia sel sabit termasuk dalam klasifikasi anemia karena keturunan. Jenis anemia ini disebabkan oleh kerusakan genetik pada gen pembentukan hemoglobin dalam darah Anda. Yang kelima, anemia talasemia. Talasemia juga termasuk salah satu jenis anemia yang diturunkan dalam keluarga. Talasemia terjadi saat tubuh membuat bentuk hemoglobin yang tidak normal. Sekian dari video pembahasan mengenai definisi dan jenis-jenis anemia. Apabila ada pertanyaan, saran, dan pendapat, bisa komen. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share video ini. Terima kasih.